4. Dan sementara itu ya, Peserta Perhimpunan Bersih 4 memenuhi perkarangan kompleks beli belah Sogo di Ibu Negara, dan rakan tugas saya Ashraf Hasnan berada di lokasi pada ketika ini. Ashraf, teruskan dengan perkembangan anda tentang Bersih 4 di sana. Baiklah, terima kasih rakan setugas di studio. Pada ketika ini saya berada di perkarangan kompleks membeli belah Sogo, di mana kumpulan peserta perhimpunan Bersih 4 dilaporkan akan bergerak ke dataran Merdeka kira-kira jam 3.30 petang nanti, dan mereka sebentar sahaja tadi telah pun menunaikan solat zuhur, dan beberapa pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat terutamanya berada di perkarangan ini, antaranya seperti YB Rafizi Ramli serta beberapa lagi pemimpin Parti Keadilan Rakyat, GHB dan juga DAP. Dan selain daripada itu, dari segi kawalan keselamatan di kawasan ini, pihak polis terus meningkatkan kawalan keselamatan, dan juga laluan trafik boleh dikatakan agak terkawal pada ketika ini. Dan pastinya liputan yang lebih lanjut akan saya bawakan dari semasa ke semasa berkenaan dengan perkembangan terkini Perhimpunan Bersih 4 yang berlangsung pada hari ini dan juga hingga lewat tengah malam esok. Dan saya fikirkan sekian sahaja dahulu laporan saya dari perkarangan kompleks membeli belah Sogo ini. Kembali bersama rakan tugas di studio.